Bagaimana resepnya abang bisa cepat gitu? Saya kan tidak pernah menyerang. Saya tidak sebagai penyerang. Saya justru diserang. Saya tidak juga mengkontra. Tapi saya meluruskan perbuatan-perbuatan yang dapat membangun satu sistem. Kalau kita bicara politik ini kan untuk berebut kekuasaan kan harus ada strategi yang dianggap paling manjur nih, Bang. Dia cerdas. Seorang presiden yang seperti Jokowi itu tidak gampang ditemukan. Kita sudah berapa punya presiden, tapi yang seperti Jokowi yang diakui oleh dunia seperti Bung Karno hanya dia. Saya tertarik dengan kisah abang ketika abang sendiri sama ibu. Kesian lihat ibu saya karena menjahit membesarkan saya. Umur 14 tahun saya hijrah lari tanpa sepengetahuan ibu saya. Saya menjual rokok di depan pelabuhan.